Oke, halo semua, kembali di channel gua yaitu Henry Gaming. Oke, di video kali ini gua bakal bermain MotoGP lagi teman-teman. Sebenarnya gua malas juga karena ini MotoGP memang serinya seri terakhir. Ya, gua cuma mau mengenang aja sih gitu ya. Di MotoGP 2020. Ini juga ngomong guys ya. Ini kamu langsung tabrak guys. Parah ya guys. Oke, kita breaking lagi guys. Gue sebenarnya mau mengenang aja sih guys ya. Mau mengenang 2020 ini untuk mengisi 2020 ini dengan MotoGP ya. Meskipun MotoGP sudah nggak ada lagi di 2020. 2021 ada lagi guys, santai guys. Oke, overtaking Andre di episode ini demi kalian juga loh ya. Gua males juga sebenarnya main game kayak gini guys. Cuma ya prediksi saya sama prediksi kalian salah semua guys. Ternyata yang menang tuh KTM TT Miguel Oliveira ya, bukan Suzuki Exter, bukan Joan Mir yang juara dunia tuh ya. Bukan. Aduh. Bener guys, prediksinya serba salah mulu guys ya. Ternyata KTM Tech 3 Miguel Oliveira kampungnya sendiri, kampung halaman sendiri guys, bisa menang guys ya. Itu luar biasa banget KTM Tech 3 ya, gak mau kalah juga sama yang lain kayak Yamaha, tim pabrikan itu. KTM Tech 3 gak mau kalah guys. Anjir anjir okay. Itu sih gak mau kalah dia, kayak gak mau ngalah gitu sama sekali guys. Tapi tetap sih, tetap si John Mir yang menjadi the world championship 2020, dan Franco Morbidelli ada di posisi 2 menggeser Fabio Quartararo yang posisi 2 juga. Dia menggeser Fabio Quartararo di klasemen. Okay. Wah hebat banget sih anak didik Rossi. Gak sia-sia Rossi mendidik anak satu ini. Gak sia-sia banget dia mendidik anak-anak ini apa kayak Morbidelli. Pecco Bagnaia itu gak sia-sia banget guys. Asli nggak sia-sia banget, nggak sia-sia banget perjuangan Rossi mendidik anak-anak didiknya gitu. Akhirnya dia pun bisa menjadi the world championship 2020 ya. 2021 nggak tahu guys siapa lagi guys. Mungkinkah Marquez kan kayaknya udah sembuh guys 2021 ya. 2021 kayaknya dia udah sembuh guys ya. Gitu ya. Oke, mungkin gua agak lama dulu ya. Taduh, gua mungkin agak tunda sebentar. Gua bakal matiin dulu sebentar. Goblok. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Agak lama tadi guys. So tadi ada sedikit masalah teknis gitu kan. Satu ya ampun. Oke, kok sampai kita jatuh guys, otomatis kita bakal damage-nya besar banget guys. Ini gua udah setting damage ya. Agar nanti kalau misalnya crash kita langsung besar damage-nya ya. Langsung orange guys ya. Oke, terima kasih MotoGP 2020 sudah menemani di hari-hari Minggu yang ceria gitu ya, untuk bocil-bocil, untuk gua juga termasuk ya. Oke. Oke. Makasih MotoGP 2020 atau 2020 ya. Sudah menemani masa-masa hari Minggu yang menyenangkan. Termasuk para host, para host.
dari MotoGP 2020 ya. Lucio Uriono dan Joni Lono Mulia, terima kasih banget sudah menemani di hari-hari Minggu yang ceria termasuk ya. Semoga 2021 bisa bertemu lagi gitu ya. Di sekarang hari Minggu besok ini katanya ada MotoGP Award ya, atau penghargaan bagi The World Championship guys. Kan harus nonton juga soalnya itu kita terakhir bertemu dengan host para yang membahas MotoGP 2020 ya, Lucio Uriono, Joni Lono Mulia, itu thank you banget sudah menemani hari-hari Minggu saya dan juga para bocil dan juga para orang dewasa ya. Terima kasih juga buat Trans 7. Terima kasih juga untuk para Trans. Terima kasih untuk Trans 7 yang sudah menayangkan MotoGP ya. Jarang-jarang banget Stomo TV nayangin MotoGP ya. TV One juga ya nayangin sih, cuma enggak MotoGP sih. Kayak pembalap-pembalap Indonesia guys. Kayak motor-motor di Indonesia guys. Jadi itu TV One ya, On Bricks tuh ya. Oh, melayang anjir. Kayak layangan aja. Slow. Oke, langsung ya. Langsung go di sini lagi teman-teman ya. Terlalu agresif asli, nggak bohong, terlalu agresif anjir. Oke, langsung masuk tikungan pertama guys. Moga-moga nggak jatuh ya, moga-moga nggak jatuh, nggak sial guys. Nah, karena setiap gua ngelatih tikungan satu sih sial banget guys. Ya ada jatuh malah hancur guys. Motor kita hancur, nggak bisa dikendarain lagi guys. Ya terpaksa naik Vespa guys ya. Oke, untuk menuju guys finish ya, untuk Vespa guys. Nah, terpaksa para pembalap harus naik Vespa ya. Harus naik Vespa. Iya, layang anjir, udah kayak layangan layang. Oke. Ketinggalan ini nih, oh sial anjir. Nih, tikungan menanjak nih, kayak gunung. Oke, mantap. Oke, untuk gak melayang lagi di sana ya. Sampai melayang, tak melayangin sekalian guys. Sampai angkasa kalau perlu ya. Motong jalur anjir. Antara ban belakang sama ban depan ini sama-sama awetnya guys. Kalau kita gak terlalu hard braking sama gak terlalu ngepush guys. Ya kalau terlalu ngepush ya coba pegang aja gitu. Sama mekaniknya. Makanya coba pegang di bannya panas apa enggak gitu, dikituin guys. Nanti kalau panas disiram guys ya, pakai air panas. Anjir, putung jalur. Oke, setengah lap lagi, satu setengah lap lagi guys ya. Satu setengah lap lagi guys ya. Kiaman tikungan pertama anjir, untuk enggak crash. Enggak tahu nih lap terakhir apakah kita crash atau enggak ya. Ya kalau crash ya apa gitu berapa guys. Sekali minta dibantingin guys nih. Satu kali crash sekalian tak crashin sekalian ya. Sekalian jatuh sekalian ya. Itu pembalap tuh padahal kita udah live-nya udah profesional guys. Kenapa masih ada di belakang gitu semua guys? Kayaknya noob noob guys yang main tuh guys. Kayaknya kita udah level hard, udah level profesional. Kenapa masih aja guys? Masih aja itu yang pembalap pro top global gitu, kayak si Marquez, Rossi, atau yang lain gitu. Kayak Quartararo, Quasoto ya. Oke. Wow, slow boy. Oke.
Semoga satu setengah lap lagi teman-teman kita bakal akhirin ya. Satu setengah lap lagi dan final lap sudah di depan mata ya. Guys, ini sudah di depan mata. Ntar lagi guys. Lumayan banyak juga tikungannya ya. Wah, anjir tikungan dajal aja. Oke, mantap. Oke, mantap. Final lap ya. Ya mau ngomong enggak sial guys, kok sial ya. Dibanting aja sekalian motor guys. Sekalian rusak guys. Sekalian gugur. Bagi yang ulangan kerjain dulu ulangannya ya, dikatik ya. Yang ulangan untuk SD, SMP, SMA, kuliah, lulusan ya. Kerjain dulu adik-adik ya, jangan nonton YouTube dulu adik-adik, belajar dulu yang rajin adik-adik ya. Belajar dulu ya adik-adik ya. Sekali nonton YouTube ntar malah diomelin sama papa kak, apa mama kalian guys. Anjing siap legu. Masih keras kis as. Enggak jadi dah. Toxic, ada toxic. Anjing siap legu bisa keras anjir, bisa kayak gitu anjing. Oke, mantap. Bisa keras gitu guys di kok parah nih fix, enggak bohong kok parah nih. Oke guys, mantap guys. Ini dia Marbidel, meskipun enggak posisi pertama di aslinya guys. Tapi kita berhasil juga mengalahkan semua tim ya. Oke, mantap hasil guys. Dan dia aku senang sekali yang mengangkat dua tangan gitu. Oke lah, gak usah di gini guys. Gak usah dilihatin rupanya ya. Rupanya jelek anjir. Habis jatuh ya. Di final lap. Saya mau beli gue. Oke, thank you for watching. Untuk kalian sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selesai semua video saya. Untuk kalian mendapatkan info-info terhadap dari saya tentunya. Dan video-video kecil selanjutnya dari saya. Oke. Saya Andri Gaming. Ya, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di next video. Dan bye-bye.